Okay, hari ni saya nak cerita pasal Lee Seung-gi. So, what happened to Lee Seung-gi? Biasanya kalau orang yang tengok K-drama, dia akan ingat Lee Seung-gi ni dekat cerita My Girlfriend is a Gumiho ataupun Korean Odyssey apa tau cerita tu. Banyak lah cerita Lee Seung-gi. Kalau siapa-siapa yang suka tengok reality show, mungkin kenal Lee Seung-gi from Master In-House. Kalau tak lagi, mungkin daripada yang pernah tengok Strong Heart, dia pun jadi MC juga. Jadi saya sebut banyak macam ni, so kita tahu Lee Seung-gi ni dia seorang yang versatile. Kalau orang Korea kata, orang the artist lah. Dia boleh menyanyi, dia boleh berlakon, mengacara, boleh dalam reality show. Tapi dia sebenarnya debut as penyanyi. First keluarkan dia punya full length album dia. And sampai sekarang lah, dia still keluarkan lagu-lagu juga. Tapi baru-baru ni, kita dapat tahu yang dia punya entertainment, Hook Entertainment, tak pernah bayar dia satu won pun untuk kerja-kerja dia as penyanyi. So bayangkan, dia penyanyi. Memang dia debut as penyanyi, bukan pelakon. Dia dah jadi penyanyi, baru dia jadi pelakon. Tapi kerja-kerja dia yang penyanyi, macam album ke, dia pergi buat show ke mana-mana, dia tak pernah dapat apa-apa revenue ataupun profit from situ. Kat sini macam, hah? Takkanlah Lee Seung-gi kot. We are talking about Lee Seung-gi here. Kira Lee Seung-gi, nama dia besar lah dalam industri media dekat Korea kan. So macam pelik macam mana dia boleh kena tipu sampai 18 tahun sepanjang karier dia menjadi seorang artis. Okay, macam mana tiba-tiba boleh reveal? Dia mula dengan Lee Seung-gi dapat message yang mengatakan dia punya album Ordinary tu terjual berapa banyak. So dia macam bila dia tengok macam, wah, banyaklah dia earn from the album. Lepas tu dia macam, oh, excited nak share dia punya kejayaan tu dengan salah seorang pemuzik jugalah dekat Korea. So dia ceritalah dekat senior dia yang saya ni berjaya jugalah buat duit as menyanyi. Sebab selama ni dia punya income semua bukan daripada penyanyi. Dia buat benda lain lah sebab dia berlakon apa semua kan. Lepas tu senior tu cakap lah, eh, apa kau merepek ni? Kau Lee Seung-gi kot. Mesti lah. Banyak dia dapat sebab senior tu pun dah dapat dia punya copyright fees lama dah. Ha, kat situ lah kantoi. Lepas tu sini tu cakap kat dia, tengok balik kontrak dia dengan Hook macam mana dia sign. Dia ada satu lagu yang sangat-sangat famous yang menyebabkan dia jadi famous, iaitu Nunane Yo Janika. Oh gitu. Lagu tu because you are my woman. Lagu tu menyebabkan dia famous. Saya kecil lagi tapi saya tahu macam mana sebab lagu tu famous. Tapi bayangkan lagu tu famous, dia tak dapat satu sen pun. Benda ni berlaku pada tahun 2021. So dah setahun lah macam tu. So dia macam dah nego-nego dengan dia punya CEO apa semua. Tapi diorang still macam mana dia nak bayar Lee Seung-gi? Sebab Lee Seung-gi ni bukannya seorang penyanyi yang bagus. Diorang siap cakap Lee Seung-gi ni a minus singer. So macam diorang gaslight pula Lee Seung-gi. Lee Seung-gi minta lah nak tengok data lah kan macam mana transfer apa semua. Tapi tak ada. Pada tahun 2004 sampai 2009, macam keuntungan Lee Seung-gi tu tak ada, hilang. Hook Entertainment macam keluarkan juga statement cakap yang benda yang apa yang Lee Seung-gi cakap tu tak betul sebab diorang dah settle semua benda bayar pada tahun 2021, ada diorang sign something. Lee Seung-gi punya legal team cakap lah yang diorang sign tu bukan agreement untuk membayar, malahan company dia yang berhutang dengan Lee Seung-gi. Lepas tu dalam account tu tulis pinjaman tu short term. Kalau kita berhutang, short term hutang tu tak boleh lebih daripada 1 tahun. Kalau lebih daripada 1 tahun tu dah kira long term. And kalau kira long term, kena ada interest. Lepas tu macam semua orang macam pelik lah. Kenapa macam boleh dia kena tipu macam tu kan? So apa dalam agreement tu sampai Lee Seung-gi bersetuju untuk sign? Sebab dia bukan budak-budak. Company tu guna duit tu untuk beli apartment yang mewah dekat Korea. Apartment tu milik CEO tu. Mungkin ada penyelewengan ada kat situ. Jadi cerita ni masih lagi ongoing. So masih dalam siasatan. So tak tahulah macam mana, kita tengoklah nanti.